Sosok Megawati Hangestri Pertiwi belakangan menjadi sorotan usai debutnya di Liga Bola Voli Korea Selatan. Megawati bermain membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan Hwaseong IBK Altos. Dalam debutnya tersebut, Megawati bahkan meraih titel Most Valuable Player yang merupakan status pemain terbaik. Namun siapa sangka sosok wanita yang membanggakan Indonesia ini memiliki latar belakang seperti ini, jauh sebelum ia meraih kesuksesan seperti saat ini. Tak banyak yang tahu kehidupan Megawati jauh sebelum ia sukses seperti saat ini, hingga akhirnya salah satu momen mengharukan saat Presiden Jokowi menyambangi kediaman Megawati. Kedatangan Presiden Jokowi disambut dengan hangat oleh keluarga Mega. Keluarga Mega yang kompak mengenakan baju batik terlihat sangat terharu akan kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini. Presiden Jokowi tak kuasa menahan air matanya ketika mendengar perjuangan Mega demi meraih kesuksesan seperti ini, bahkan Presiden Jokowi berkali-kali berterima kasih kepada keluarga Megawati yang telah membesarkan Mega yang telah mengharumkan nama Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi merupakan sosok wanita yang lahir di Jember, Jawa Timur pada 20 September 1999. Mega, sapaan akrab Megawati, memulai karir profesionalnya sebagai atlet voli pada usia 14 tahun dengan tergabung dalam Surabaya Ban Jatim pada Livoli pada divisi utama 2015. Setelah dari Surabaya Bank Jatim, Mega bergabung dengan Pertamina Fastron pada kurung waktu 2015 hingga 2017. Nama Megawati Hangestri Pertiwi melambung setelah atlet bola voli putri tersebut bermain memukau dalam Liga Korea Selatan. Dia pun menjadi sorotan dan ramai diberitakan oleh media Korea Selatan. Di balik prestasi yang membuat namanya bersinar, Megawati melewati proses panjang untuk mencapai karirnya dalam dunia bola voli. Salah satu pelatih voli yang pernah melatih Megawati mengklaim, sudah bisa melihat ada bakat besar di dalam diri Megawati saat bermain voli. Selain itu, Megawati disebutnya memiliki postur tubuh yang tinggi. Saat masih SD, Megawati sudah tampil bermain bola voli dalam pekan olahraga seni, Porseni, tingkat Jawa Timur di Ponorogo dan meraih juara 2. Kemudian ketika melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Jember, Megawati terus mengembangkan bakatnya di bidang bola voli. Prestasi Megawati pun terus melejit sampai ke tingkat internasional. Selanjutnya, Megawati diketahui melanjutkan pendidikannya di Surabaya, saat SMA hingga kuliah.